Sebab tu kita saling memerlukan di antara orang yang lain. Pernah ada seorang pengarah ni tuan-tuan, dia baru daftar di satu sekolah, satu hospital, pengarah hospital. Dia naik kereta, parking tempat pengarah, orang tak kenal dia. Dia nak report diri. Pengarah tuan-tuan, bukan jawatan kecil, pengarah. Jusas, Jusa B, Jusa C. Parking-parking, dia turun-turun sampai-sampai tu, kereta dia pancit. Kereta dia pancit. Siapa nak tolong dia, orang tak kenal. Buka sendiri. Buka-buka-buka nut tu, letak dekat cover tu, tepi longkang. Tengah duk kalut nak jack-jack-jack, tersentuh yang cover tu, nut tadi jatuh dalam longkang. Jatuh dalam longkang tu. Dia nak pasang balik, duk cari nut tu, tak jumpa. Bila cari tak jumpa tuan-tuan, mai ada seorang. Cik, cik buat apa? Saya duk cari nut dalam longkang ni, nak pasang ni, skru ni. Tak ada, tak jumpa. Terus orang tu kata, cik, kenapa tak guna otak? Terkejut pengarah ni. Eh, pasal apa pula? Encik, setiap tayar ada 4 nut. Encik dah hilang 4 nut tayar ni. Apa kata encik ambil satu daripada tayar ni, satu nut. Skru tu ambil satu. Jadi 3. Yang lain tu tinggal 3. Cik pasang di 3 ni. Dekat tayar yang baru ni. Cik boleh jalan. Dia kata, loh awak aku tak fikir. Aku pengarah. Tapi tak boleh fikir benda tu. Duk cari sampai tak jumpa. Terus dia tanya, pakcik. Pakcik kerja di sini ke? Tak. Saya pesakit di sini. Ha? Pesakit mana? Saya pesakit ward sekretari. Rupanya orang gila. Dia kata, aku pengarah. Rupanya orang gila. Ya, tengok. Menunjukkan kita saling memerlukan. Ustaz memerlukan tuan-tuan. Tuan-tuan memerlukan kawan-kawan ni. Untuk hidup, untuk buat ibadat.